cinta satukan hati, kuatkan jiwa menghadapi dunia. Segala cinta dan luka, kuatkan semua persahabatan. Kita penantang impinya di atas awan, kita kemana. Dan kita penerang dunia di atas awan, kita akan menang, menang. Merasa sepi, ingatlah bahwa kau tak sendiri. Tanpamu tak akan sama, tanpamu semua berbeda. Kisahmu juga kisahku, selalu bersama. Kita berantang di atas awan, kita kemenangan. Dan kita penakluk dunia di atas awan, kita akan menang, menang. Boleh minta suaranya paling keras buat FFI 2015. Di bawah mentari yang sama, mencari tempat hidup di masa depan. Berjanji kita tak akan putus asa, walaupun semua takkan mudah. Yo. Ada di antara bintang film di sebelah Tara Basro, bikin aku merasa sebagai salah satu di antara mereka. Tahun depan kalau bikin film ajak-ajak dong, bilang sama saudaranya harus ada Sarah, dia jadi kakak aku atau apa gitu, asal jangan jadi ibu ya. Oke, membacakan nominasi dan pemenang pemeran pendukung wanita terbaik, inilah aktris, penulis buku dan sutradara Happy Salma. Para nominasi pemeran pendukung wanita tahun ini adalah mereka yang memerankan beragam macam. Ada seorang yang memerankan sebagai pejuang di dalam film tentang ilmu bela diri. Tapi ada lagi seseorang yang menjadi pejuang di dalam film tentang poligami. Nama-nama mereka yang akan muncul adalah
Mereka yang tidak mendominasi durasi, tapi sangat mencuri perhatian. Inilah nominasi pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 2015 adalah pemeran pendukung wanita terbaik Christine Hakim, Pendekar Tongkat Emas. Anak mata terbaik Cempaka kembali hanya menjadi penonton. Prisia Nasution, Comic 8, Casino Kings Part 1. Ralin Shah, Surga Yang Tak Dirindukan. Ria Irawan, Bulan Di Atas Kuburan. Wulan Guritno, Nada Untuk Asa. Dan pemenangnya adalah pemeran pendukung wanita terbaik Festival Film Indonesia 2015, Christine Hakim. Judul film Pendekar Tongkat Emas, rumah produksi Miles Film. Ibu Christine menitipkan pada saya jika memang menang, dan alhamdulillah pesannya cuma satu, buat film Indonesia dicintai oleh penontonnya dan buat Festival Film Indonesia untuk terus maju. Terima kasih. Untuk pembaca kategori penulis skenario asli terbaik, Joko Anwar. Walaupun skenario adalah tulang punggung dari sebuah film, penulis skenario yang baik adalah makhluk langka di perfilman Indonesia. Berikut adalah mereka yang masuk dalam status harus dilestarikan bersama. Nominasi penulis skenario asli terbaik adalah nominasi penulis skenario asli terbaik Anggi Umbara, Bounty Umbara, dan Fajar Umbara. Tiga. Masuk, dijaga oleh. Ari Syarif dan Erik Supit, Guru Bangsa Cokroaminoto. Edi Cahyono, Siti. Jenengmu sapa? Sinetron. Seni acting yang Anda lihat di sinetron itu ada. Saya berada di level yang jauh di atas. Saya tambah 5 juta. Deal. Salman Aristo, Bagus Bramanti, dan Ismail Basbet mencari hilal. Dan Piala Citra kategori penulis skenario asli terbaik Festival Film Indonesia diberikan kepada Edi Cahyono dalam film City. Terima kasih. Ngomong apa ya? Terima kasih untuk teman saya yang telah memberi ide dan gagasan menulis film ini. Namanya Luki Ucok Jenarko. Dia adalah art director saya.
Terima kasih untuk Greg, Adi Marsono, Kun Agus, Ajis Dibyo yang telah membantu saya menulis, memberikan pencerahan. Terima kasih kepada Iva Iswansyah, produser saya. Terima kasih kepada keluarga, terutama anak saya yang telah memberi saya banyak sekali gagasan untuk menulis. Terima kasih FFI. Nominasi film terbaik FFI 2015 selanjutnya akan dibacakan oleh Chico Jericho. Cokro Minoto meninggalkan hidup yang nyaman sebagai kaum bangsawan untuk ikut merasakan penderitaan rakyat jelata. Dan nantinya menjadi guru dari banyak tokoh penting Indonesia, termasuk Soekarno dan Tan Malaka. Eksplorasi seni dan biopik berpilin dalam satu kisah yang mengingatkan kita yang masih hidup, bahwa warisan terbesar adalah ilmu dan bukan materi. Inilah nominasi kedua film terbaik FFI 2015. Guru Bangsa Cokroaminoto. Mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Ada 30 juta orang Jawa, hanya ratusan yang lulus sekolah. Kalian-kalian yang akan menjadi lokomotif dari jutaan masyarakat melalui gerbong-gerbong ini menuju masyarakat yang lebih baik. Melayunesia atau Indonesia? Menurut Tuan, apakah nama tanah ini, Tuan Cokro?